kemurahan dan kesucian Allah di hari yang fitri ini. Hari setelah kita semua, hamba-hamba Allah, selesai melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan ibadah puasamu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah kaum muslimin, saudaraku rahimakumullah, tak terasa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Jika kita adalah pribadi mukmin yang sejati, pasti ada rasa haru dan sedih. Jiwa yang senantiasa rindu akan kedekatan dengan Allah, dia akan tak mau melepas kepergian bulan Ramadan yang mubarak ini. Karena pada bulan suci tersebut, seorang mukmin sejati telah melewati berbagai pengalaman spiritual hingga membuatnya merasa lebih dekat dengan Sang Khalik. Melalui latihan menahan diri selama satu bulan, kita kembali menjemput fitrah kemanusiaan diri kita, fitrah kemanusiaan diri dengan kesucian Allah SWT. Dengan penuh keikhlasan, kita jalani proses transendensi diri untuk mendapatkan hakikat kemanusiaan kita yang esensial. Setelah kita berhasil berjuang melawan kita, melakukan jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Pada persepsi lain, Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi siapa yang berhasil mencapai prestasi dalam upaya mengembalikan keseimbangan jiwa dengan menempatkan kekuatan nuraninya yang bening untuk memegang kendali diri. Idul Fitri kembali ke merupakan hasil akhir dan wujud utama semangat takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa kita. La'allakum tattaqun. Dan bahkan nilai akhir kemanusiaan dan kemuliaan kita sisi Allah adalah nilai takwa itu. Inna akramakum indallahi astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah.